Hello, what's up guys? Welcome back to my channel Fariso No Ori. Jadi video kali ni aku nak share dengan korang semua 5 perkara kenapa aku suka dengan motor Versys 650 ni. Jadi kalau korang nak tahu apa yang aku suka 5 perkara tu, stay tune. Kita akan sambung lepas ni. Ciao. Alright guys, welcome back. Jadi di depan aku sekarang ni adalah motor Versys 650, di mana motor ni aku dah pakai lebih kurang 30,000 km. So sepanjang 30,000 km tu adalah beberapa perkara yang aku suka. Dan sebelum aku start aku punya content, aku nak ucapkan terima kasih kepada TR Sticker kerana sponsor aku punya sticker channel ni. Alright, dan aku ada nyatakan sekali link dekat bawah. Kalau kepada mereka yang nak buat stiker macam aku ni, kan lawa kan, korang boleh roger. Ha, owner dia nama Cikgu Reza. Ha, memang terbaik lah. Stiker dia pun high quality. Okay, hujan ke panas ke tak ada masalah. Alright, terima kasih TR Sticker kerana sponsor stiker channel YouTube saya. Alright, berbalik kita kepada motor ni. Motor ni perkara pertama. Perkara pertama yang aku suka adalah dia punya seat. Alright, seat dia memang comfort gila, sedap. Dengan badan besar macam aku ni, duduk memang tak ada masalah ha. Dan seat ni juga sesuai untuk penggunaan jauh dan juga daily ride lah. Memang tak ada masalah lah. Setakat kau duduk atas ni nak jalan 100 km, 200 km sekali jalan, no problem lah. Memang sedap, sedap, sedap teruk ha. So tak ada masalah. Perkara yang kedua, perdu. Perdu yang aku suka tentang motor ni adalah enjin dia lah. Enjin dia bagi aku dah cukup power lah. Tak ada masalah. Dengan 60 lebih horsepower, bagi aku dah cukup. Kau boleh steady, boleh cruising speed 1.4, 1.5 atas highway 1.3, bagi aku dah cukup cantik dah. Tak ada apa buat masa ni. Tak perlu lagi lah nak laju-laju kan. Laju-laju nak pergi mana. Alright, perkara yang ketiga aku suka tentang motor ni adalah motor ni mempunyai tangki yang besar. Alright, motor ni mempunyai tangki yang besar dan boleh pergi sejauh 400 km. Bagi aku itu satu benda yang memudahkan bagi aku lah. Tak perlu nak kerap sangat isi minyak kan. Lagipun aku pakai motor ni daily use. Sehari perjalanan aku 120 km. Jadi aku boleh isi 3 hari sekali. Okay, 2 hari sekali. Kadang-kadang tu 4 hari sekali. Okay, so dia memudahkan aku lah. So tak payah nak bazir masa sangat nak kena isi minyak, isi minyak, isi minyak. Nak isi sekali, boom, boleh pergi ke 400 km. Tetapi dengan syarat kena bawa eco mode lah. Kalau kau bedal kalau kau bedal atas highway 1.5, 1.6, tak dapat lah 400 km dia tu. Pisang amat. Perkara yang keempat adalah dia punya styling ride dia lah. Dia more kepada relax punya. Maksudnya kan touring bike, touring bike dia sedikit tegak. Dan dia memang kan sedikit tegak. Memang bawa tegak macam bawa kapcai tegak. And then dia memang selesa lah bagi aku. Dan motor ni memang kalau ikut dalam manual ni memang berat gila lah kan, 200 lebih. Tapi bila dah bawa memang ringan. Dengan handlebar yang besar macam ni, bagi aku handling dia memang stabil. Satu. Yang keduanya, bila kita apa tu bergerak tu, dia tak ada bergegar sangat kan. Tapi ada setengah orang cakap bergegar, tapi motor aku alhamdulillah gegar tu tak ada sangat lah. Vibration mesti tetap ada, tetap ada vibration walau macam mana pun. Dan fork dia memang, dia punya ketinggian dia ni bagi aku dengan jalan-jalan di Malaysia ni sesuai sangat lah. Dengan jalan tak ratanya, dengan lubangnya apa semua, bagi aku motor ni sesuai untuk korang buat harian kan. Jalan gegeg-gegeg-gegeg tak ada masalah bang. Setakat nak langgar bonggol biasa tu pun tak ada masalah. So memang best lah. Dengan dia punya clearance bawah tu pun menarik, aku memang suka. So motor ni setakat kau nak
bawa jalan-jalan no problem lah. Perkara terakhir yang aku suka tentang motor ni adalah dia punya maintenance lah. Alright, maintenance dia. Maintenance motor ni bagi aku antara yang murah lah dalam banyak-banyak bibat yang lain. Sebab dia punya maintenance dia, minyak hitam dulu botol, lepas tu dengan oil filter. Minyak hitam lah, murah lah minyak hitam dia kan. Bukanlah murah harga, tapi kau pakai 2 botol je lah berbanding dengan bibat yang lain yang pakai 4 botol, dia pakai 3 botol. Pisang lah. Ini 2 botol je. Dah, settle masalah. Tukarlah berapa banyak kali kau nak tukar pun 2 botol je. Tapi ada juga orang letak lebih. Alright, itu saja pengkongsian aku minggu ni untuk korang tentang motor versi 950 ni. Jadi kepada korang-korang yang berminat nak memiliki motor ni, bolehlah usha-usha dekat mana-mana dealer-dealer Kawasaki yang terdekat dengan korang. Boleh tengok-tengok. Alright, jadi guys, thank you so much. Thank you for your support to channel aku ni. Dan terima kasih kepada yang dah subscribe. Alright guys, and then once again, thank you kepada TR Sticker kerana sponsor aku punya YouTube channel. Thank you so much. Take care everybody. Jumpa korang for the next vlog. Ciao. Peace, yo.